Halo teman-teman, sekarang kita didatangin dua orang gadis belia minta potong rambut yang model kekinian. Ini awalnya rambutnya ini agak panjang, cuman dia datang minta model pendek. Nah, ini sekarang kita proses pemotongan ya guys. Coba guys tonton sampai selanjutnya. Nah, di sini saya mulai dipotong dari samping keliling hingga sampai ke poni depan, sesuai dengan foto yang dia minta. Nah, di sini rambutnya lurus dan sangat lebat. Jadi saya mengurangi lebatnya pakai gunting sasa sedikit. Dan poninya dipindahin sebatas alis. Nah, selanjutnya guys tonton videonya sampai selesai ya. Setelah saya hampir selesai potong rambutnya, saya minta adik ini untuk melihatnya apakah ini masih kurang apa masih belum. Tapi kaget juga melihatnya karena adik ini bilang matanya nggak jelas, rabun, lupa bawa kacamata. Makanya saya paksa minta pendapat teman yang di belakangnya untuk melihat apakah ini sudah cukup. Takutnya kependekan nanti nggak bisa dibutuhin lagi, itu maksud saya. Nah, tonton sampai selesai teman-teman. Pokoknya yang di belakang sama yang di ya, ini kurang makanya ini kependekan nanti. Oke guys, sekarang sudah selesai. Inilah model yang dia minta. Jadi sekarang kita bersih-bersihkan dulu. Kalau dipindahin lagi udah asli kayak tomboy. Enggak mau. Kalau dipindahin lagi. Tapi aku belum melihat loh. Oke, sekarang sudah cukup kata adik ini. Wow. Ini model pendek yang sangat bagus juga ini buat cewek-cewek cantik yang di luar sana ya. Jadi nggak susah merawatnya lagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Bye bye.